Halo semuanya, di video kali ini, apa ya namanya, diriku itu tersadar ya, dan mendapatkan pencerahan ya, bahwa seperti yang kalian tahu sendiri, di beberapa hari sebelumnya kan saya pernah gacha itu antara worth it mana, antara beli calat blok ya, altar itu, atau gacha ya, dan ternyata gachanya sampah sekali ya. Jadi di video kali ini kuputuskan untuk membuat tutorial cara untuk mendapatkan altar of calat blok. Mungkin kalian bakal bertanya ya, Bang, kok kan masih belum punya altar of calat blok, Bang? Siapa bilang ya? Saya ingin memutuskan rantai kegoblokan ya, atau rantai perjudian di AQW ini ya. Ya. Daripada kegoblokan terus ya, mending langsung kubelilah, Cok. Bodo amat lah ya. Sekalian kita beli ini rumah ya. Beli rumah sekalian aja ya. Bodo amat. Sekalian aja beli rumah ya. Dah, makan tuh AC-ku ya. Makan tuh anjay. Mana tadi? Nah, ini. Makan itu AC-ku ya. Nah, sip. Wih. Rumahku. Oke, di sini. Alasan gue beli rumah ini soalnya di sini ada tempatnya buat altar of salat blok, coy. Jadi ya cuma itu tok. Kan bodoh. Alasan macam apa itu? Nah, ini kegus kebesar. Oh, pas, coy. Wih, pas, coy. Wih, nak pas cuk, chef. Oh, pas cuk, pas tengah ya, mantep ya. Atau kurang ke depan sini kah? Ya. Nah, dah. Ganteng ya, ganteng banget. Wih, gila ya, cuy ya. Nah, ini kan kalau kalian seumpama kalian hoki sekali mendapatkan altarnya, kalian klik saja di sini. Nah, ini kan udah keluar questnya. Cuma di sini kan kalian butuh yang namanya Legion Titan ya. Dimana cara mendapatkan Legion Titan itu ya? Nah, cara untuk mendapatkan Legion Titan ya, kalian pergi saja ke shop ini, lalu kalian pergi ke Dark Birthday Shop. Nah, di atas sini itu ada yang namanya Essence of the Undead Legend. Kalian beli saja ini. Boom. Ya, cukup kalian beli. Lalu kalian pergi lagi ke Join Underworld. Kenapa bang ke Underworld? Karena Legion Titan-nya ada di sini, coy ya. Legion Titan-nya itu ada di sini, teman-teman ya. Nah, kita shop, kita mergi shop. Hup, kita ke bawah Legend Titan. Kita butuh yang namanya Undead Legend. Mana Undead Legend? Undead Legend. Kita butuh yang namanya Undead Legend Overlord. Kita beli. Hah, 300 AC. Hah, 200 AC. Hah, easy. Ya, udah. Udah cukup ya. Dah. Kalau udah beli ya kan, klik lagi quest di sini. Sip. Kita cek, lalu kita disuruh ngelawan apa itu? Soul Shard itu kita lawan apa ini? Skeetal Warrior ya, kita melawan Skeetal Warrior ya. Join Underworld. Sebelumnya kalian siapkan dulu ya, apa itu namanya? Siapkan itu Legion tokennya dulu ya, supaya apa ya namanya ya, supaya nggak usah bolak-balik gitu. Jadi udah ada Legion token ya, tinggal di anu-anu aja. Jangan cuma sekali, tapi yang banyak sekalian. Soalnya nggak yakin aku satu kali tour in bisa dapat legion apa ya, bisa dapat calat blok itu sungguh sangat mustahil ya. Duh, cok, salah lawan kan? Suram lah ini ya. Suram sekali nih, cok. Aduh, nggak pakai NSOD juga aku anjay. Salah lawan lagi, goblok. Bodoh amat lah. Salah lawan lagi, tolol. Ih, goblok emang. Ya ampun, ketololan yang hakiki emang. Terus, tag terus. Ih, goblok, salah lawan terus. Udah dapet berapa ini aku? 9, ayo. 10 bisa nggak? Oke, 10 bisa. 15 bisa nggak? Masih bisa Soul Shard. Wih, gila, Soul Shard-nya mantap, cok. Ih, petku nutup-nutupi, anjing. Kan bodoh, petku nutup-nutupi. Bodoh amat, kita tancap gas aja lah. Nanti kalian kumpulkan aja ini sampai banyak ya. Sampai 100 mungkin kalau bisa ya. Ya tergantung lagi untukmu, lagi untukmu ada berapa, Pak? Lagi untukku ada 24.500. Waduh, terlalu banyak. Ya udah, kalian gini saja sampai kalian nanti dapat, kita dapetin berapa? 20 lah ya, kita 20 ya. Apakah bisa 20 kali? Ya kan? Kita coba. Semoga saja sudah dapat nanti 20 ya. Oke, udah 20 kali. Dah.
setelah 20 kali ya, kalian pergi saja ke rumahmu lagi ya, jangan ke rumah orang lain. Kita hilangkan dulu ini pet kampretnya ya, supaya apa ya, nggak terlalu nge-lag gitu ya. Kita pakai ini, NSOD. Kita mulai tour ini satu persatu ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini ya, kita, ya, kalau sekali tour in kalian bisa dapat ini, satu set undead guard ya. Kita pakai saja setnya. Bayangkan loh cok, dapetin altarnya itu gacha ya kan, gacha ya kan. Terus dapetin calat bloknya itu juga gacha loh. Apa game ini ya, gacha-gacha terus loh, kan kampret gitu loh. Nah ini satu setnya ya, wih keren juga ya. Kita pakai anu, kita pakai biar lebih tambah ganteng ya. Kita pakai ini Shadow Spear. Wuh, kan ganteng kan, ganteng kan, ganteng banget ya. Jo jo, altar gacha. Aku habis berapa berarti? 10.000 ya, 10.000 AC ya. Plus rumah dari 11.000. Bodoh. Sekarang AC ku tinggal 11.000. Dia itu nanti harus ku hemat, benar-benar ku hemat itu nanti ya. Soalnya habis ini ada eventnya, eventnya Darkon sama update ini. Jangan sampai top up lagi lah, anjir. Suram cok. Aduh goblok sih aku. Aku top up kali ini kebanyakan gacha, cok. Kalian masih belum tahu ya kalau aku apa itu namanya gacha di dom ya. Yang baru tahu paling cuma Septian sama si Irfan doang anjay. Kalian kayak nggak tahu ya. Karena emang belum aku upload. Bukan cuma itu aja, tapi video-video Cropser yang dulu pun yang gacha itu banyak sebenarnya. Yang habis 15k itu ada. Wah, kan gila, cok. Nanti aja ya. Masih ku carikan waktu yang tepat buat mengupload video-video gacha aku loh. Dia gak dapat-dapat loh, 20 kali loh tadi ya. Kenapa gak sekalian langsung 10.000 AC, 10.000 Legion token langsung dapat gitu? Kenapa harus gacha? Udah berapa kali itu tadinya, 16 kali. Untung ini Legion token ya, bukan AC ya. Kalau sampai AC wah gila ya. 5 AC gitu anjir, wah. Gimana ini? Jadi nanti bakal ku skip sampai aku dapat calat blok ya. Mungkin dapat dual calat bloknya juga. Oke semuanya ya. Ini tadi sudah aku dapatkan cok calat bloknya dan aku habis berapa AC? Kok berapa AC sih? Berapa Legion token? 2000, hampir 2000 ya. Tadi kan 2 Legion tokenku sekitar hampir 1500 ya, hampir 1500. Jadi ya kalian stok 2000 leto aja udah cukup ya nanti ya. Sekarang kita review dulu ini ya weaponnya ya. Kita review dulu ya kan. Kita mulai review dari armor yang tadi pertama kali kita dapetin. Jadi yang sekali turin dapet, nah ini. Nah, keren juga ya. Ini gini loh, item dage itu yang dulu itu keren-keren, cok. Entah kenapa sekarang kok mulai melemah. Kenapa? Dage terlalu sibuk mengurusi Aki 3D. Suram dage mah. Siap, kita pakai ornament saja supaya kelihatan keren, cok ya. Udah. Kamu dulu ya, nanti dulu ya. Wih, keren ya. Gila, cok, keren, cok. Wih, mantap ya. Gagah walaupun ini dia skeleton, tapi dia gagah banget, coy. Kita cek sayapnya. Wah, aku punya sayap, tapi tidak bisa terbang. Gue punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Apa sih? Yuk, kita lanjut lagi review calat bloknya ya. Yang pertama ada calat blogi ya. Kita pakai calat blogi dulu. Wow. Ini calat blok versi enteng ya. Versi enteng. Lihat matanya. Kalian tahu boneka enggak? Boneka yang matanya itu bisa gerak-gerak kayak gini? Ya, mungkin entar inspirasinya dari situ ya. Dan ini lumayan ya. Soalnya dia enteng gitu. Beda sama calat blok yang asli ya. Rata-rata sih kalau yang di remake sih rata-rata calat bloknya gini ya. Efeknya dihilangin ya. Rata-rata gitu ya. Overall this is good ya. Lumayan ya kan, dengan weapon gratisan juga dia termasuk. Lalu ada ini senjata weapon utama kita, cok ya, calat blok. Lo kan nge-lag kan, beda kan rasanya ya kan, yang pakai calat blok sama yang ini beda banget rasanya. Tapi emang ngeri banget, coy. Sumpah ini ngeri banget kalau pakai ini tuh, ngeri banget ya. Ngeri banget, coy.
Kan? GG ya, GG WP. GG gaming enggak, guys? Ya, GG gaming enggak? Sayang sekali nge-lag. Ini pakai calat gua nge-lag ya, apalagi kita pakai dual. Udah aku dapetin yang dual. Nge-lagnya double anjing, anjing. Anjing nge-lag double, cuk. Kita pakai low. Masih tetap nge-lag, cuk. Gimana terusan ini nanti makainya, cuk? Rugi dong berarti ya. Weapon bagus-bagus tapi pas dipakai nge-lag kan telek. Rugi, cuk, 10k ku, cuk. Bajingan emang ini weapon ya. Gak ada badgennya pula. Kan asu. Nge-lag lo, cuk. Sumpah, aduh, aduh. Bagus sih, tapi nge-lag. Gitu loh ya. Nge-lag. Nge-lag parah, coy. Pakai roting cocok gak pakai roting ini? Gak tahu aku. Ya Allah. Gimana ini? Weapon bagus-bagus tapi nge-lag. Keren juga ini ya weaponnya ya. Keren banget, coy. Kayak prajuritnya si Sung Jiwo ya. Kayak prajuritnya si Sung Jiwo. Sung Jiwo, Sung Jiwo ya. Pakai ini saja lah ya, yang satu aja lah ya. Wah, kalau aku punya napal yang paragon napal kan cocok ya. Tapi mayan sih ini ya. Mayan sih ya. Not bad lah, not bad lah ya. Masih bisa jalan. Kita coba anu ya, kill monster ya. Grand Dragon. Apa itu namanya, nanti kalau seumpama videonya delay ya, berarti wah anjing ini weaponnya ya. Kalau sampai videonya delay ya, kan kampret nanti kalau videonya delay cuma gara-gara weapon ini. Padahal udah ku medium kan. Dulu kan aku kalau bikin video kan ku hike kan. Sekarang ku buat medium supaya apa ya namanya ya, ya supaya nggak delay gitu, mencegah delay. Sekarang udah ku medium kan, terus pakai weapon ini masih nge-lag. Wow, masih delay. Wow, rugi saya ya dapetin weapon ini ya. Lucu, keklik pisan, suram. Yuk, kita coba kill. Kita pakai kelas apa? Ayo. Karena aku masih belum punya VAL ya, malas farming aku di akun ini. Kenapa ya aku kok malas farming ya? Belum di jokian itu aku semangat, tapi kalau farming akun sendiri malas. Cetar membahana ya. Gak keluar cetar membahananya. Yuk. Sikat dar ya. Gak keluar efeknya, cok. Kenapa? Hei, kok efeknya gak keluar, hei. Keluarkan efekmu, hei. Ayo cepat keluarkan kekuatanmu, ya. Anu, coy. Aku jadi punya ide. Kalau kita attack monster, kita gak usah di sini, tapi kita di anu, confrontation. Confrontation. Kok kesini bang, lihat dulu ya. Ada tujuanku kenapa kesini ya. Nah, kita lawan yang ini 13 Chaos of Lord. Oh, namanya Chaos Lord. Nama joinnya Chaos Lord, teman-teman. Nah, di sini tuh nanti kalian bisa melawan musuh, yaitu diri sendiri ya. Melawan diri sendiri ya. Gimana caranya? Mana caranya aku bisa lawan diriku sendiri, cok? Dar. Wih. Keren ya. Wah, gila, aku dikeluarkan meteor. Sini kau, amik kau. Cropster versus Cropster. Wih, gila, keren banget ya. Wih, keren banget, cok. Waduh, keren banget, cok. Wih, pertumpahan darah lah, lihat. Aku bekukan kau Cropster palsu. Oh, mampus ya. Mampus kau ya, Cropster palsu. Aku cetar membana, cetar membana. Ya, gak keluar, cok. Kekuatan cetar membahanaku itu ya. Waduh, nyawaku. Waduh, sepertinya salah menggunakan kelas ini ya. Ini VOT itu bagus ya, bagus. Cuma, apa ya, udah ketinggalan zaman gitu loh ya. Tolong dong Artik ini di remake. Ya maksudnya di remake itu di apa ya, animasinya tetap tapi damage-nya ditambahin gitu loh. Karena ini gak bisa bersaing, coy. Sekarang kelasnya ini di sekarang, di tahun ini tuh gak bisa bersaing. Ini kelasnya udah gak bisa bersaing ya. Walaupun mau diduelkan juga kalah, coy. Gila ya, tetap kalah, coy, diduelkan kan suram gitu loh. Makanya tolong, nyawanya sekarat, nyawaku sekarat. Tambah nyawa dulu, santai, kita bekukan dulu dia ya. Karena kau diam saja. Nah, cetar ya, cetarnya tidak keluar. Oh, mangap, kekuatan mangap. Cetar, menang. Masih hidup lagi dia. Wow, dia mau gitu. Oke, ayo. Kita foto ya mayannya. Nanti dibuat, apa itu namanya, dibuat SS. Jrejeng. Wow, anjing, keren, cok. Nah, kalau ini dibuat ya, screenshot ya.
screenshot. Ya udah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu di video kali ini ya. Ya apa ya namanya ya, ya intinya ya, kalau kalian udah melihat videoku yang mending gacha atau mending beli yang 5k, ya mending beli yang 5k aja, karena yang gacha itu dia pasti ya. Dan sekali lagi ya, gacha itu adalah judi ya, dan judi itu tidak baik ya. Oke, terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini, dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawnshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.